Kembali lagi di review produk. Kali ini kita akan mereview sebuah produk mie, ya, pop mie, kuah pedas doer. Wow, bisa dibilang ini varian pedas ya. Bicara tentang mie yang pedas, tentu banyak ragamnya dan juga yang jual juga seringkali banyak ya bentuknya. Dan mungkin dari pop mie sendiri ingin mengeluarkan varian yang pedas juga, yang menyasar kalangan muda biasanya ya, yang suka ya pedas-pedas. Oke, ini tampilan sampingnya. Oke, dengan bumbu ekstra pedas, bikinnya agak pakai lama dan ribet. Sensasi kuah pedasnya itu ya, ya itulah bisa dibaca di sini. Yang pasti ini dibuat oleh perusahaan Indofood, yang pembuat Indomie juga. Oke, ini cara penyajiannya. Dan ini dari atasnya seperti ini. Rasa yang pedas kurang, saya beli yang kuahnya. Ada juga yang rasa apa namanya? Rasa yang mie gorengnya juga. Oke, seperti apa? Mungkin saatnya kita seduh dulu mie-nya. Oke, sambil nunggu. Mungkin ini dari segi bumbunya, dalam mie-nya sendiri ada garpu seperti biasa. Terus ada bumbu. Bumbu pelengkapnya. Dan juga ada minyak. Ini mungkin pedasnya dari sini. Ini sedang dimasak dulu. Oke, kita tunggu lagi sampai matang. Oke, mie-nya sudah jadi. Bisa dilihat dari pop mie kuah doer ini, pedas doer ya. Ini ada bubuk cabenya juga, toppingnya. Pas pertama langsung dirasa itu kuahnya terasa pedas banget. Pas di lidah itu langsung pedas. Cocok banget bagi para penggemar mie yang pedas ini. Ya, kuahnya yang merah-merah seperti ini menandakan ini bahwa pedas. Dan juga ada topping-toppingnya, topping cabenya sendiri membuat terlihat seperti pedas banget ya. Dan begitu juga pas dirasa juga pedas banget. Cocok bagi para penggemar pedas. Oke, sekian review tentang pop mie kuah pedas doer. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Oke, sampai jumpa.